bagaimana proses perjuangan meraih guru besarnya, Pak? Iya. Yang perlu diketahui bahwa setiap tenaga pendidik di perguruan tinggi itu mengimpikan, mencita-citakan untuk mencapai pangkat tertinggi dalam dunia akademik, yaitu guru besar atau lebih dikenal sebagai profesor. Ya. Jadi profesor itu sebenarnya bukan gelar, tapi dia adalah jabatan, ya, jabatan fungsional. Jadi seharusnya setelah seseorang akademisi pensiun, itu profesor tidak ikut karena itu ketika masih aktif sehingga bisa dapat profesor. Nah, kalau persoalan perjuangan, saya pikir itu adalah sebuah proses, sebuah dinamika yang memang harus dilalui bagi setiap, ya, setiap tenaga edukasi pada perguruan tinggi yang ingin mencapai pangkat guru besar itu. Itu memang harus ada semacam perjuangan, ya, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya menulis, ya, karya-karya ilmiah, ya, yang terindeks Scopus, ya, Pak, dimasukkan di dalam jurnal, dan itu jurnal-jurnal sebagian harus jurnal yang bertaraf internasional, ya, atau jurnal-jurnal yang Scopus. Kemudian bukan hanya itu, tetapi bagaimana kinerja seseorang, ya, ketika dia menjadi dosen, ya, seperti bagaimana dia melaksanakan proses pendidikan, bagaimana dia melaksanakan penelitian, bagaimana dia melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Jadi tridharma perguruan tinggi. Jadi itu adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Jadi memang bahwa setiap orang yang mau mencapai itu memang harus, ya, harus bekerja, harus berkinerja, ya, dan punya karya-karya, karya atau artikel-artikel ilmiah. Ya. Terkait kesulitannya, kira-kira bagaimana kesulitannya untuk meraih guru besar tersebut? Sebenarnya kalau kita lihat dari segi kesulitan, ya, kesulitan sih sebenarnya tidak, bagi orang yang benar-benar memiliki kinerja dan ingin mencapai, ya, pada pangkat itu, sebenarnya kesulitan-kesulitan itu kalau saya sih lebih cenderung mengatakan itu adalah seni untuk bisa mencapai, ya. Betul. Jadi kalau kita melihatnya sebagai sebuah kesulitan, itu akan muncul keraguan untuk mau maju mundur kita untuk menuntaskan, ya, menuntaskan persoalan untuk mencapai pangkat itu. Jadi harus kita nikmati, ya. Betul. Kita nikmati. Bagi saya kesulitan-kesulitan itu tidak ada yang kita tidak ada manusia, dan prinsip saya tidak ada manusia yang terus terkungkung dalam kesulitan. Selagi ada usaha, orang pasti akan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi memang butuh kesabaran, gitu, ya. Iya. Karena ini harus ada penilaian-penilaian terlebih dahulu, ada proses penilaian, ya, proses penilaian. Jadi kita butuh kesabaran. Kalau saya sendiri, itu proses penilaian itu 5, ya, 5 kali itu saya dilakukan penilaian terhadap administrasi yang sudah saya ajukan, seperti itu jurnal-jurnalnya, kemudian Tridharma perguruan tinggi, ya. Jadi memang tidak adalah pekerjaan yang diraih dengan mudah. Iya. Ada banyak masalah sehingga harus sampai pada 5 kali penilaian itu. Iya. Ya. Ada jurnalnya dianggap kurang, nah, kita tambah, ya. Ada karena saya dulu di sini, saya waktu belum ada yang namanya Fuad, saya itu terangkat dosen di sini pada Fakultas Tarbiyah, ya. Di Tarbiyah dalam ilmu teknologi pendidikan.
Sementara jurnal yang saya usulkan itu jurnal-jurnal yang berbau ilmu komunikasi. Karena hombes saya ini adalah di Fuad ini, ya, di Fuad. Mau tidak mau saya harus nulis soal itu. S2 saya juga itu adalah dalam bidang ilmu komunikasi. S3 juga saya dalam bidang ilmu komunikasi. Sehingga saya harus menulis dalam bidang sesuai latar belakang pendidikan saya. Ternyata ketika penilaian itu, ya, sertifikasi saya mengatakan teknologi pendidikan, tulisan saya mengatakan ilmu komunikasi, sehingga tidak connect, sehingga dianggap bahwa ini tidak sesuai dengan bidang ilmu. Tetapi sudah ada solusi didapatkan juga dari Ristek Dikti bahwa dalam rapat senat, ya, senat harus memutuskan perubahan keahlian saya dari teknologi pendidikan pada Fakultas Tarbiyah ke ilmu komunikasi, ya. Jadi sesudah itu, ya, sudah enak, dan alhamdulillah sekarang kita lihat pada tanggal 21 Juni itu surat keputusan Menteri Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim itu sudah menandatangani pada 21 Juni. Dan ada berapa banyak, Pak Prof, yang diusulkan? Saya lihat itu ada 25 orang dari Indonesia, se-Indonesia yang bersamaan dengan saya, ya. Ada 25 orang, tapi saya lihat itu dari 25 ada 6 kayaknya yang ditolak, ya. Tolak, dan yang lain melalui proses, ya, lanjut kepada proses, dan alhamdulillah saya sudah terbit surat keputusan tentang guru besar, pangkat guru besar saya. Jadi prosesnya berapa lama tuh? Saya mulai itu 2018, ya. Di 2018, dan Anda tahu juga saya punya dengan jabatan kemarin 2018 selaku rektor, ya, rektor Yayan Parepare. Di sela-sela itu saya harus menyiapkan itu juga, ya, sehingga memang butuh waktu yang panjang. Tapi saya anggap dibanding juga teman-teman lain, ada yang 5-6 tahun baru datang. Ya, kira-kira apa tipsnya ke depan supaya ada bisa mengikuti itu? Iya, jadi para para edukator, ya, edukator dalam dunia pendidikan, para pendidik di dalam dunia pendidikan perguruan tinggi ini, ya, yang muda-muda khususnya ini, mulailah dari sekarang untuk menulis, mumpung Anda belum disibukkan oleh berbagai pekerjaan, berbagai jabatan, paling bagus Anda isilah dengan menulis jurnal, menulis artikel, dan secara perlahan-lahan dimasukkanlah dalam jurnal-jurnal internasional, supaya Anda-Anda semua itu bisa menjadi guru besar pada usia muda. Banyak sekali sebelum masih dalam usia 40 tahun itu sudah guru besar, ya. Banyak, bahkan ada yang 38, 35 bahkan itu sudah menjadi guru besar. Tetapi memang sejak dini mereka sudah mempersiapkan itu, ya, mempersiapkan utamanya pada jurnal yang mungkin ini memang menyita waktu, ya, menyita waktu karena ada gaya selingkung dari sebuah jurnal internasional untuk mau menerima artikel itu untuk dibuat dalam jurnal. Mereka punya daya selingkung juga, sehingga kalau tidak connect dengan karakter daripada jurnal itu, mereka juga tidak akan muat, ya. Jadi harus sesuai dengan itu juga. Jadi pesan saya kepada dosen-dosen muda, mulai sekarang persiapkanlah diri Anda supaya dalam usia muda Anda sudah bisa mencapai gelar guru besar. Pak Prof, ini kabarnya setelah ini adalah jabatan lain mungkin di luar nanti. Oh, belum, ya. Kita masih konsentrasi dulu di kalau ada amanah lain, kita sebagai aparat, ya, aparat negara, ya, kita sebagai dirjen, ya, kita harus ngikut, ya, dimanapun kita diperintahkan, kan. Bukankah kita ini sebagai waktu melamar jadi PNS siap ditempatkan dimanapun? Ini Pak, terkait, ya, kan ini sempat dapat informasi kalau Bapak juga mencalonkan sebagai bakal calon rektor di Yayan Fatahul Muluk Papua. Iya, memang ada begitu, tetapi ini kan proses sedang berjalan dan kita belum tahu bagaimana akhirnya, karena
proses itu masih ada namanya proses assessment, ya. Jadi masih ada penilaian-penilaian yang dilakukan, masih ada wawancara-wawancara. Ya intinya saya itu, begitu kalau memang saya diamanahkan maka saya akan laksanakan. Tidak diamanahkan, saya punya lembaga ini, saya punya IAIN Parepare, saya merasa bahwa IAIN Parepare ini milik kita semua, berarti milik saya juga, sehingga harus kita juga sama-sama mengembangkan IAIN Parepare. Jadi profesor sekarang Pak IAIN Parepare ya, di saat ini yang masih aktif ya, yang masih aktif itu baru saya sendiri ya, para yang Prof Rahim itu sudah pensiun, pensiun ya, sudah pensiun. Terus Pak, bagaimana perasaan telah menjadi profesor? Wah, katakan tadi Anda menanyakan bahwa perjuangan, bagaimana ketika kita sudah mencapai perjuangan itu, ya kan? Kita rasa bahagia dan ada kebanggaan bahwa ini lembaga yang sekian lama ini ya belum ada dosennya yang menyandangkan gelar guru besar, tiba-tiba terus ada. Ya, kita bangga bahwa akhirnya lembaga ini punya ya, punya dosen yang berpangkat guru besar. Ya. Gimana nih Pak dengan gelar profesor yang disandang ya, Pak? Jadi alhamdulillah khususnya di Fuad ini kita merasa bersyukur karena kita bertambah lagi amunisi, bertambah lagi jabatan tertinggi profesor, dan ya, satu-satunya profesor yang ada di IAIN Parepare ini adalah di ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oh iya. Sehingga kami dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah sangat bersyukur sekali atas gelar profesor yang telah diraih oleh Pak Profesor Dr. Ahmad Sultra Rustan. Oke Pak, ya, harapannya ke depan Pak seperti apa Pak? Saya kira harapan ke depan ini mudah-mudahan kami-kami semua ini bisa mengikuti jejak beliau, dan saya sangat mengharapkan untuk tetap menjadi inspirasi bagi kami semua di UAS. Oke Pak, makasih banyak. Karena ini baru pertama kali saya lihat Pak Prof menguji seminar proposal. Oh iya. Luar biasa sekali pengalaman pertama. Oh iya.